Shalom, haleluya, kasih Tuhan. Saya berada di depan gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu United Nations. Di belakang saya ini ada bendera bangsa-bangsa. Dan secara luar biasa, bendera negara kita, Republik Indonesia, Indonesia Nusantara tercinta, ada di tengah-tengah dari semua bendera-bendera yang ada. Dan ini membuktikan bahwa Indonesia akan diberkati Tuhan. Indonesia akan dipakai Tuhan menjadi berkat dan terang bagi bangsa-bangsa. Dari gedung PBB ini, saya menyampaikan pesan dari Yesaya pasal 60, ayat yang pertama, bangkitlah, menjadi teranglah, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kekasih Tuhan, dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, yaitu Tuhan mau kita semua bangkit. Bangkit artinya keluar daripada keterpurukan, bangkit artinya keluar daripada dosa, bangkit keluar daripada zona nyaman kita, dan belajar untuk ikut Tuhan. Bangkit itu sebenarnya orang lumpuh yang bertahun-tahun, orang yang tidak berbuat apa-apa, dia bangkit, rise. Yang kedua, dan bercahayalah. Rise and shine, bangkitlah, menjadi teranglah. Yang kedua, Anda harus menjadi terang Tuhan. Kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda berada, jadilah terang kemuliaan. Beritakan Yesus Tuhan. Hidupmu harus sesuai dengan firman Tuhan. Dalam perkataan perbuatanmu, hiduplah menjadi seperti Yesus Kristus. Bangkitlah, diteranglah. Dan yang ketiga, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Kalau kemuliaan Tuhan terbit atasmu, Yesus Roh Kudus di dalam saudara membuat Anda bangkit, Anda berkemenangan, dan Anda sungguh-sungguh percaya bahwa waktu Anda menjadi terang kemuliaan Tuhan yang terbit atasmu. Kata kemuliaan Tuhan bicara soal Shekinah Glory. Shekinah Glory artinya His presence, hadiratnya. Maka kita mau minta hadirat Tuhan berlimpah-limpah. Pujian daripada BFOG Music, saya mengajak Anda nyanyikan pujian. Seperti pujian ini, Into Your Presence Lord, Into Your Presence Lord. Waktu Anda mengalami hadirat Tuhan, maka bangkit, diteranglah, dan kemuliaan Tuhan, Presence of Lord, hadirat Tuhan memenuhi hidup Anda semua. Maka yang kedua, bangsa-bangsa akan datang pada terangmu, dan kegelapan memang menuju bangsa-bangsa, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, dan raja-raja datang pada terangmu. Saya mengajak Anda semua berdoa untuk negeri tercinta Indonesia, dan dari gedung PBB ini saya mengajak Anda untuk berdoa buat negeri tercinta Indonesia dan bangsa-bangsa. Shalom Indonesia, sejahtera negeriku, damailah negeriku, Indonesia jaya, diberkati oleh Tuhan. Berkat kita semua, maju terus dalam Tuhan. Shalom, haleluya.